guys, ketemu lagi sama Filosofi Gitar, bengkel servis gitar di Depok, Jawa Barat. Seperti biasa, sebuah tembang merdu di depan membuka konten YouTube kali ini. Kalau kita udah memangku sebuah gitar, apalagi kalian baru lihat gitarnya. Gitar apa tuh baru lagi tuh? Kali ini kita mau nge-review produk terbaru dari Vester. Nah, jadi Vester atau Segovia nih bang. Kali ini kita ditemani oleh co-host Rolly. Karena hari ini Gemplong nggak ada ya? Gemplong libur bro. Kali ini kita dibantu oleh Rolly. Jadi mau nge-review apa nih hari ini kita, Rol? Vester bang. Vester. Jadi ada Segovia. Oh. Jadi ada hubungannya nih Segovia sama Vester? Ada dong. Ada. Jadi ya, buat ada. Yang bingung-bingung. Jadi Segovia itu ada produk terbaru yang masih kayaknya kayak satu grup atau gimana gue nggak tahu. Jadi ini Vester by Segovia yang secara spek dia udah top solid kan, kemarin banyak yang nanyain tuh Segovia ada top solidnya dong nggak sih bang? Nah ini terjawab ada Vester by Segovia yang speknya udah top solid. Mungkin buat yang ngikutin Filosofi Gitar atau ngikutin Instagramnya Segovia kan udah dikasih bocoran tuh. Udah diposting-posting dong ya berarti ya, Ro? Udah. Nah, gue udah di-tag-tagin tuh. Bang, review. Bang, review. Nah, ini ada kesempatan kita untuk review. Langsung aja kita bedah. Seperti biasa, bukan Filosofi Gitar namanya kalau nggak ngebedah secara netral gitu ya. Walaupun kita kasih keunggulan-keunggulan ya, kita kasih tahu juga kekurangan-kekurangan. Ya. Langsung aja, kalau kalian udah cek di depan, nanti kita bikin spek. Seperti biasa, gue sekarang speknya udah by slide video, bro. Asik. Udah profesional gue sekarang. Gila. Jadi nanti secara spek, kita kasih slide video aja. Tapi gue mau ngasih tahu spek singkatnya aja. Jadi, gitar ini, Vester by Segovia, udah top solid. Top solidnya itu menggunakan Cyprus, side backnya pakai mahoni, necknya pakai nato, fingerboardnya rosewood, bridge-nya rosewood, saddle nut-nya nubon, tulang, pin bridge-nya masih plastik. Ini ada logo Vester yang inlay, bukan cat, sama ada logo ininya, sama di dalamnya itu. Ini serinya yang D100 nut. Ini produksi 2023 nih. Baru berarti ini produksi, baru nih. Baru diproduksi tahun ini. Berarti udah beredar di toko-toko, bro? Udah, sedang beredar. Beredar di beberapa toko, tapi memang belum terlalu banyak mungkin belum ya? Belum terlalu banyak. Jadi ini adalah kesempatan emas untuk kita nge-review. Kali ini ada yang versi Dreadnought D100 Nut. Warnanya natural karena dia ada dua warna ya. Sunburst dan natural. Ada yang cutaway, ada yang Dreadnought. Ada yang acoustic only, ada yang acoustic electric. Range harga langsung aja pasti orang-orang bertanya harga. Harganya mulai dari 4.500 sampai 5.7. Itu versi tertingginya. Dan itu yang didapetin apa aja, Mang? Selain kalian dapat gitar, ya udah pasti lo dapat gitar. Aneh-aneh aja anjir. Dapat gitar, kunci L mah pasti dapat kayaknya ya. Dapat dong. Kunci L. Gua enggak tahu nih kalau yang ini bergaransi atau enggak karena D07 tuh Segovia garansi tuh. Sama, Bang. Garansi juga, Bang. Oh, garansi juga. Oke, okay. Sudah di confirm bahwa ini barang bergaransi karena jarang gitar akustik dikasih garansi. Selain itu, kalian dapat gig bag. Gigbag-nya oke, okay, tebel, dari just in case. Selain itu dapat, mungkin gue nggak tahu, tapi yang jelas saat ini yang gue dapat barangnya itu untuk review, dia udah dapat gigbag just in case, sama gitar mungkin ada kunci L dan kelengkapan-kelengkapan lainnya yang nanti ditunggu aja info selanjutnya. Langsung aja, kita cek sound lagi sedikit-sedikit nih. Gue suka kalau ngecek sound gitu tuh. Suka kenapa? Kadang-kadang suka komen itu kenapa sih bang lu terpaku terdiam gitu? Itu buat gue ngecek itu seberapa panjang sustainnya Ro. Oh. Jadi kayak dia bertahan berapa lama nada itu sampai benar-benar hilang. Gue pengen tahu kualitas top solidnya gitu maksud gue. Jadi kan digadang-gadang nih kayaknya real top solid gitu.
Karena gue kasih bocoran aja, top solid kan di pasaran ada yang jual 1 juta sudah top solid misalkan. 2 juta sudah top solid. Lah kok kenapa ini 4 juta, 5 juta top solid? Bedanya apa? Jadi top solid itu guys, grade kayunya beda-beda. 1 juta top solid ada? Ada bener. Cuman kan kualitas soundnya lu dapat nggak yang bener-bener top solid? Impresi pertamanya ketika gue genjreng dengan simple kayak tadi aja, gue akuin top solidnya berasa. Nendang gitu ya, sustainnya panjang. Oke. Jadi top solidnya berasa. Terus sama, ini kan berarti fingerboardnya Rosewood sama kayak si D07-nya. Ya, tapi yang nilai plus lagi, ini feel-nya lebih halus teksturnya. Mungkin secara grade Rosewood-nya pun beda nih gue rasa sama Segovia yang D07. Kenapa harganya mungkin boleh dibilang perbedaannya signifikan gitu loh ya. Tapi yang gue rasakan ini grade-nya lebih oke, okay, lebih halus. Playability masih sama, masih oke. Okay. Karena yang versi sebelumnya itu settingannya orang kasih feedback-nya bagus tuh. Kan di Talkpad gue hampir terjual ratusan tuh kalau yang Segovia 207 itu playability-nya nyaman oke. Okay. Sama ini lebih nyaman lagi malah. Karena feel dari si fingerboard-nya menurut gue lebih oke. Okay. Yang gue demen dari Segovia salah satunya adalah dia balance. Terlalu garing juga enggak. Kan ada gitar yang terlalu bright gitu ya, terlalu garing. Walaupun outputnya gede, gue enggak terlalu suka. Tapi kalau yang ini balance lah. Jadi bassnya mid, treble-nya balance. Sekarang kita tinggal bahas kekurangannya. Dari tadi kita ngomongin kelebihannya mulu. Untuk harga 4 atau 5 juta, Sfester ini pakai tuning mesin yang masih kaleng kayak gini guys. Ini mungkin yang jadi koreksi utama dari filosofi gitar, kenapa nggak pakai diecast yang udah mendingan aja sekalian. Gua sih nggak tahu ya jujur ini alasannya kenapa, tapi sangat disayangkan untuk gitar seharga 4 juta atau 5 juta masih pakai model tuning mesin yang kayak gitu. Kalau pinstrap ini udah 2, udah standar lah ya. Binding udah depan belakang udah oke, okay. Next sampai binding. Si pemilihan serat kayunya juga bagus loh ini. Yang paling berasa top solidnya gue akuin bukan top solid top solidan gitu ya. Yang akustik menurut gue oke. Jadi sekali lagi ini tersedia dalam dua pilihan warna. Ada sunburst, ada natural, ada yang dreadnought, ada yang cutaway. Sekarang kita beralih ke yang selanjutnya nih guys. Jadi dia ada yang akustik elektrik. Kalau yang akustik elektrik pakai Fishman. Tapi kurang lebih kayak begitulah ya. Secara sound masih sama, secara spek masih sama. Yang membedakan apa? Ini adalah contoh warna sunburst-nya. Berarti tipe-tipe lain pun warna sunburst-nya kayak gini ya? Kayak gini. Dan ini yang membedakan cutaway. Ini yang elektriknya pakai Fishman guys. Pakai Fishman yang Isis. Secara sound masih sama. Jadi yang sebelumnya sama yang ini, kualitas sound top solidnya bagus, resonansinya panjang, gemanya oke, gainnya oke, balance. Nut sama saddle masih sama, speknya pin masih sama, overall masih sama.
Dan dia juga masih pakai yang ini. Ini yang menjadi koreksi utama kita, dia masih pakai ini. Playability, oke, okay, nyaman. Ini 43 nih berarti nih. 43 mm cocok banget buat tangan-tangan orang Indonesia. Yang mungil-mungil, yang kalau necknya kegedean sedikit, nggak enak bang. Ini termasuk necknya yang kecil, simple, nyaman. Apakah nanti dijual di Philosophy Guitar bang? Sepertinya dijual di Philosophy Guitar. Harus. Oh, harus guys. Kita tinggal nunggu pasti pemasaran yang lebih luas. Mungkin Philosophy Guitar nanti kebagian untuk jual juga di sini. Jadi akan kita update di Tokped kita nanti. Nanti kita update di Instagram juga. Pokoknya kita update kalau kita nanti barang-barang ini masuk. Terus kalau di Philosophy Guitar free setting. Nah kalau yang di toko-toko lain itu secara setting sih bang? Sebenarnya ya. Segovia atau Vester ini punya divisi setting sendiri guys. Jadi jangan takut juga kalau di toko-toko lain nggak setting. Itu yang suka jadi pertanyaan tuh Rol, Segovia Rol. Oh. Jadi Segovia ini punya tim setting sendiri sebenarnya. Jadi kalian nggak usah takut, itu settingannya sudah sama-sama standar. Yang membedakan apa nih sama Philosophy Guitar? Philosophy Guitar lu bedanya bisa request aja. String action-nya gue minta segini nih bang. Terus senarnya gue minta diganti Elixir. Terus pinnya gue pengen ganti tulang. Itu salah satu yang kayaknya orang lebih sekalian aja deh belinya di Philosophy Guitar biar langsung digantiin senarnya. Mungkin kalau di toko lain tidak bisa melakukan hal seperti itu. Cuma secara basic settingan untuk playability, jangan takut. Ini aja, ini kan belum kita pegang ya dari lu ya? Ini settingannya udah oke menurut gue. Tinggal kalian pengen ganti senar atau ganti pin aja ini kalau di Philosophy Guitar mah. Jadi soal playability nyaman, kelebihannya ya, soal playability nyaman, keunggulannya dari versi Segovia ini adalah feel dari si fingerboardnya yang lebih halus, lebih enak menurut gue. Top solidnya juga nendang, berasa banget, oke. Okay. Koreksi kekurangan cuma di tuning mesin ini aja. Selebihnya overall ini good buat kalian yang nyari gitar top solid, budget-budget 4-5 jutaan, mungkin ini adalah salah satu yang bisa jadikan kalian opsi. Selain brand-brand lain, kalian mau coba, oh, Vester apa nih? Bagus. Enak nggak? Teruji nggak? Menurut gue ini secara top solid, oke banget. Beda sama top solid, bahkan brand lain yang kayak cuma 3-4 jutaan, menurut gue ini better. Ini, kalau orang Jaxel Piper, ini jujur li. Ya. Gue juga nggak nyangka tuh kalau lu pas, kan lu udah bikin di beberapa Instagram, lu udah kasih konten tuh. Ya kan gue nggak enak kalau gue nggak nyobain langsung ya. Ternyata gue secerah gue nyobain langsung, top solidnya gue akuin oke. Okay. Tinggal PR-nya ya, ini ya balik lagi, kita punya penilaian sendiri tentang si tuning mesin yang menurut gue harusnya bisa lebih baik, kayak gitu aja. Gue rasa cukup, nanti kita kasih slide video untuk spek dan gambaran lengkapnya biar kalian lebih jelas. Jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga konten ini bermanfaat. Mudah-mudahan secepatnya kalian bisa dapat info gitar ini bisa dibeli di mana aja. Mungkin gue update di Instagram atau nanti di deskripsi YouTube ini. Oke, guys. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye.